di latihan kelincahan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, membiasakan diri pada saat pertandingan. Jadi ada gerakan yang lari cepat, mundur, set samping, set depan, dan ya ada beberapa gerakan baru, ada beberapa gerakan yang lama, itu kita perhatiin, disesuaikan dengan karakter mereka bermain. Biasanya itu terlihat efektif, atlet, kalau yang mempunyai kesadaran gerak yang sangat baik, dia mungkin lebih cepat. Tapi kalau orang yang kesadaran geraknya cuma sekedar hanya melakukan gerakan aja, ya itu karena kurang efektif. Karena gerakan ini yang paling penting adalah bagaimana dia bergerak cepat, efisien, aman, tapi tidak menimbulkan mereka cedera. Gitu.